Testing. Ini kok belum ada orang ya? Terlah aku ke ini dulu lah. Ketawa dulu. Udah. Ya ampun. Nah, kita toa dulu guys ya. Gak ada toanya ID-nya. Ini dia nih, caster cewek magang. Anjas. Anjas. Aduh, apa sih pas tebak-tebakan mulu, anjir. Anjir. Halo, Kakak Rama. Halo, kita hari ini mengcaster. Ngomongnya jangan caster lah ya, nobar. Gak bisa soalnya jadi caster, gak bisa nih. Sambil nunggu di invite. Sambil tunggu di invite guild. Kayaknya belum dimulai. Ini aku bener gak sih di sini? Lionel, bener kan? Nih Lionel. Bang Lionel, bener kayaknya. Tapi kenapa nggak ada orang ya? Aku udah di Lionel. Bener nggak ini Lionelnya guys? Bener harusnya. Bener harusnya. Tolong banget ini mah nggak bisa minta toa gitu. Biar nggak ganti-ganti akun gitu. Iya bener nggak sih ini? Kan jam 9. Lah iya ya. Nah, jam 9 ya? Nah, iya guys. Anjay caster, anjay Naki. Pengen nonton tapi udah terlanjur ada acara.
Ternyata jam 9. Lah aku kira jam kukira jam 20.30. Ngecek kita, guys. Aku kirain jam 20.30 bajir. Terus kita ngapain bajir? Sampai jam ya udahlah, enggak apa-apa. Nanti padahal aku udah ketiduran. Udah ini. Oh, pendaftaran ditutup jam 20.30. Startnya jam 21 begitu. Adik-adik, ya udah enggak apa-apa. Berarti memang saya memang rajin. Jadi memang saya orangnya kerajinan. Ya udah guys, dibantu pencet jempolnya dulu yang baru join. Bantu pencet jempol-jempolnya dulu. Sekalian deh aku sekalian mau ini. Sekalian mau jalan-jalan di kota Hypebeast. Ini car-nya kita parkirin di situ aja dulu, enggak apa-apa. Karena kita parkirin di situ sambil kita nyari equipan buat ini kok ya, buat apa namanya, nyari equip buat apa sih, warrior, nyari equip buat warrior, buat tuyul. Mahal, Max Blue naik harga, mahal. Seriusan nih, Max Blue naik harga guys. Gara-gara masaknya 1:1 ya. Burger, bad food. Beli quest mahal. Emang boleh. Semahal itu emang boleh. Designer clothes t.g black bad guy mask .g.dg plus 9. Tiga setengah. Udah punya sih. Oh, mau cari kayak mungkin BT, SCN, Davis, Anima Sweet. Malam Kak Ellen, malam. Tadi aku udah panik dikit gitu, kirain aku telat, ternyata aku kebagian. Ternyata aku kebagian, guys. G12 5 juta cegel. Free spirit ini semua bisa kan? Semua bisa, tapi levelnya 125. Berarti masih belum butuh aku celana ini. Tapi boleh kita notet dulu harga-harganya. Equip.
Udah beres ketemu baldeannya, Ci. Oh, ini kakak yang kemarin bantuin aku nganterin ke baldea ya. Halo, Kak Andika. Terima kasih sudah membantu Alentia menemukan baldea. Udah. Ini kakak yang kemarin bantu di gua ini apa yang kita ketemu di depan Militia? Tau lah, pokoknya kita kemarin effort banget nge-greenhornin. Kita kemarin effort banget nge-greenhornin Elentia. Master Clothes. Enggak. Scorpion Tail. Wah, banyak banget OPT-nya, tapi kok minus-minus. Gak mau guys aku Scorpion Tail, apa itu? Ini ga Martial Arts. Sebenarnya kalau Warrior tuh pakainya apa sih? TBS-nya bingung banget. Bisa kamu anjay. Ini Max Blue. Ini gila sih abangnya ini, mau naik haji. How's your day? Tadi aku ikutan double XP leveling. Jam berapa tadi? Waktu ngabuburit tadi. Terus habis itu gak ngapa-ngapain sih, mandi, makan seperti biasa. Biasa aja hari ini, tidak ada yang spesial. Oh, naik ya Max Blue ya, Bunda ya. Ini malah harganya Burning Tail. Nah, ini Burning Tail. Aduh. 8,5 DG plus 9. Lalu banyak banget sih mau mukulin siapa. Iya, ini hasil gebukin wood. Aku seharian gebukin ini, gebukin wood. Gak seharian, dari kemarin. Mitos guys, G9. G9 mitos, G10 juga mitos. Mending aku di tempat yang menghasilkan apa tuh, ektoplasm yang pasti aja. Di 2 jam 3 jam dapat 500.000 cegel, tapi habis itu di PK. mitos. Excited ya, lebih ke arah oke. Jangan lupa tutup guild chat ya, nanti ingetin aku ya teman-teman yang nonton di sini. Baik hati ingetin aku buat menutup guild chat. Tapi udah mau mulai guys, udah mau mulai. Nantilah bentar, kita bisa sambil lihat-lihat dulu. Nah, ini G10 adalah mitos. Paduka Elle. Kenapa lagi get gold runser? Oh ya Allah. Dibeli bang, at sisa taruh sini.
apa? Charles Sword. Charles Sword-nya apa? Warrior. Level 155. Oh, boleh, boleh. Menarik, menarik. Lah ini juga ini bagus nih, moon boots nih, moon boots plus 7. Kiu kiu. Kiu kiu. Ya ampun CPH. Kalian ada yang mau beli CPH plus 9 enggak, guys? CPH plus 9 OPT-nya ASPD 10. Eh, lupa aku. PT-nya bagus pokoknya mah. Dah, dah. Dah, aku mau ini aja. Mau apa namanya? Mau jadi caster magang. Enggak lah, jangan ngomong caster lah, guys. Nanti aku diiniin orang. Aku bukan caster, aku cuma mau nonton. Nggak, nggak. Bercanda. Streamer 10. 7. Yeah. Nah, ini jangan lupa guild-nya. Nah. Udah, chat guild udah dimatiin. Sekarang kita tinggal nunggu ini aja. Kan tadi aku mau toa dulu ya sebelum off ya. Toa dulu deh, nggak apa-apa. Ya ada waktu ini. Sabar guys, salah. Ya Allah. Toa dulu sekali lagi ya. Toa dulu sekali lagi. Anjay. Valentia Gaming Caster Magang GWH Sekui. Satu menu lagi. Sana lagi. Kesini lagi. Streamer 2. 7. Oke. Loh. Ini paduka kalian nih, guys. Beh. Yang baru join, selamat datang. Dibantu pencet like-like-nya. Yang belum subscribe, mau subscribe, di-subscribe. Kita seru-seruan, kita nonton bareng. Semangat Cici, makasih Alanar. Semangat juga nanti GWH-nya. Aku nggak bisa balas pakai toa soalnya di sini nggak ada toa di sini anjay nggak bisa balas pakai toa. Ya ampun lucu banget Didi, Cici Didi lucu banget. Kita kepo dulu. Umpa-lumpa. Halo C. Ellen ya, iya. Kamu gemoy sekali. Spek nih sok keren nih. Pas spek kenapa ini nggak ada OPT-nya sendiri? Karena lucu kah? Anak diri.
Ci, kapan rencana mau joget kewer-kewer? Enggak dulu, guys ya. Enggak dulu, guys. Selain enggak bisa, caster 2 relock. Udah putus banget, Ci. Cepet ya. Dah. Potato. Oke, kita hari ini menonton kentang ya. Spek emang judes, iya parah banget. Lagi ngoceh. Relock ya, gitu kayak. Tolong relock ya. Iya sama kayak kamu lucu. Iya tahu gemoy, gemoy banget. Lihat lagi tuh ada yang lain nggak? Lo jadi lanang. Ciela jadi lanang. Abisin ah cici casternya. Eh di sini kagak ada cicinya. Curang. Jualan koran Ci. Gak apa-apa udahlah guys ya. Ini namanya adalah ya sudah gitu ya. Emang gak ada. Gak ada. Nih serius gak ada. Masa aku bohong. Gak bisa buka item mallnya. Gak bisa. Nih gak ada nol. Ini ngaku deh siapa terakhir pakai caster 2. Buat gaya doang makanya gak ada dari sananya. Aku jadi lapar mata kalau misalnya kayak gini. Takut ah. Sama spek ntar dijutekin. Spek jutek nanti dijutekin sama spek gak mau ah. Kita ini menjadi bocil-bocil kematian GWH ya, caster 1 sama caster 2. Ini siapa nih? Abang ya Allah, Bang namanya kenapa sih Bang harus kayak gitu? Ambil kita review dikit-dikit, kita intip-intip. Equip-equipnya soeltan-soeltan ini, guys. Ya kan? Kabur sih, Bang. Apaan sih? Ciu. Nah, kita review-review. Beh. Wow, ada kentang caster. Halo. Mau lihat bracketnya gimana sih? Bracket. Oh di sini nih. Aha. Di calongi. Buset. Ini adalah perbedaan kasta ya guys ya. Ini adalah perbedaan kasta. Kasta dari fame. Nah makanya kalian rajin-rajin quest supaya bisa tidur di awan. Oke pertama itu adalah terlantar lawan bandit 8 andit. Godsend lawan di No Limit, Potato lawan Godsend.
intip-intip lagi, guys. Naga salto. Mak, oh ya Allah, kabur dia. Ini siapa? Oh, enggak kenal. Enggak kenal, enggak ikut GWH. Sepuh. Ini baru ya terlantar ini ya? Kayak baru lihat. Dah, kita sambil nunggu. Weh, di like-like lagi dong, weh. Pencet tombol like-like-nya, terus di-share ke teman-teman kalian, share ke grup keluarga. Kenapa bibir aku pucat sekali sepertinya? Udahlah ya. Aku belum sabar. Aku belum lapor ke CS. CS, aku lapor. Lapor aku live. Nah. Sampai lupa. Nah, ini. Terlantar versus 8 bandit 8. Bandit 8 ya kita sebutnya. Bandit versus Potato. Godsend versus No Limit. Jadi nanti kita bakal nonton Bandit versus Potato ya. Oke. Kenapa enggak dari awal aja aku ditaruh di Bandit sih spek? Biar enggak perlu pindah-pindah gitu loh spek. Kayak pasti kalah aja. Ini siapa menurut kalian, guys? Terlantar itu siapa? Potato ini siapa? Potato ini baru nampaknya. Aku baru lihat juga nih. Potato-potatoan. Halo Kakak Brian, selamat datang, selamat malam, selamat welcome. Ini kita jadi caster lagi, tapi magang ya. Jadi anggap aja ini nobar gitu ya, guys ya. Ini bukan caster tapi nobar. Jadi kalian sambil membaca, sambil mendengarkan ocehan-ocehanku. Kayak aku tuh mau bikin effect off itu kayak mana ya? Gini kah efek off? Tidak terjadi apa-apa. Efek underscore off. Beli manual G9, waduh. Mitos. Tuh curang banget, guys. Aku nggak ada. Ininya dia ada curang kali, curang nggak bisa nih. Curang. Undung. Cara matiin helpnya, help ini ya, help matiin. Nah, NPC name nih perlu nih. Potato, BTF Tante Ellen, apa? Durhaka lu ya? Demon, setan, emang hehe nggak boleh. Nggak boleh kasar-kasar sih ya. Itu kan emang demon, emang namanya demon kan, guys? Ya emang setan. Demon kan artinya setan. Lu kenapa selalu gua terus, Cok? Apa sih? Kan nama lu Demon Ji. Setan Ji. Bener dong.
Terus lu kenapa marah? Gua panggil setan. Gua dihitung-hitung jadi tersangka terus. Kagak. Orang emang nama lu beneran setan. Kalau kagak mau dibilang setan, ya namanya jangan demon. Bener gak? Ya minimal like dulu gitu loh. Jo, apaan sih? Enggak katanya. Jahat banget, Jo. Cewa. Bukan? Lu dendam sama gua kan? Apa sih, Jo? Youtuber ya? TikToker saya, Bang. Beuh, lihat-lihat nih guys, asik. Bentar. Kita agak mundur dulu karena kita hanyalah orang pembawa koran. Baik, kita lihat dulu ada WOBW XG plus 10. Udah Grandma Elentia. Lu kenapa manggil gua jadi grandma? Itu sudah berlalu sangat lama. Night Keeper. Oh, jadi kita tidak bisa melihat ekip dia gitu ya guys ya. Udah lama kah jadi Bang Elentia? Gak tau dah Jo, kok pusing Jo. Pusing Jo, lagi mau fokus menonton, tapi masih 5 menit sih. Ngapain ya kita ya guys ya? Ngapain guys ya? Yap, salah. Sumpah Co, aku tadi ketiduran Co. Tadi aku tiduran. Udah pasang alarm jam 8.15. Terus kelewat gitu kan alarmnya. Bangunnya jam 20.22. 20.22 aku baru bangun. Terus aku kaget. Terus aku panik. Terus aku segera online dan segera nge-live. Tapi pas ku cari, kenapa tidak ada manusia satupun di Lionel? Ternyata mulainya jam 9, guys. Udah panik, ternyata mulai jam 9. Anjir, tahu gitu gue tadi bisa tidur 30 menit lagi gitu kan ya. Tapi gak apa-apa lah. Biasa itu mah bener. Joget kewer-kewer, Ci. Aduh, apaan sih? Kalian tuh jadi tren joget kewer-kewer nih gara-gara Retun Got Talent. Jadi tren joget kewer-kewer. Udah, kalian mah kalau mau ngomporin joget kewer-kewer, komporin Cici Lenea aja tuh. Sawer yang banyak-banyak Cici Leneanya. Jadi biar dia mau joget kewer-kewer, guys. Sawer yang banyak-banyak. 5 juta, 10 juta gitu. Terus Ci joget kewer-kewer 3 detik. Nah, udah pasti mau dia. Apalagi Ci joget kewer-kewer 3 detik off cam. Nah, udah. Mau dia pasti. Sambal buat perkedel. Bandit nih, bos, senggol dong. Loh, kok aku nggak bisa masuk ya, guys? Apa emang belum? Lah iya. Emang belum kan? Eci. Emang belum kan? Loh,
belum declare kayaknya. Belum declare. Terus? Belum ada panggilan. Panggilan alam. Amal. Ini kapal skuter langit. Kapal pulau langit. Ayo start. Bukan jutek banget sih spek ini. Kita lagi ngerumpi. Ayo start katanya. Ayo. Ayo. Kok nggak masuk ya ininya? Ini gimana caranya supaya kalian tidak terganggu pandangannya? Nikah, nikah. Gak di, weh, udah. Overthinking ya bocahnya, guys. Overthinking bocahnya. Oke, langsung enter aja guild war-nya. Ini kita taruh di mana ya yang enak ya? Di sini kali ya. Ini nggak ngalangin kan, teman-teman? Ngalangin sih. Ini. Nih kah? Nanti nggak bisa lihat ininya, soalnya nggak bisa lihat apa top killnya. Oh, udah gini. Ah ininya, mana ini jalannya? Oh di sini. Anjay. Udah kan nggak ngalangin kan? Kelihatan kan? Oke. Okay. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Kita lawan bandit ya pakai B, bukan ya bandit 8. Cina nyanyi dong duet sama CL. Aduh nggak bisa nyanyi guys. Nanti kasihan kuping kalian kalau aku nyanyi. Pak Ellen udah lihat berita gempa Tuban belum? Wah belum tuh, emang ada berita apa? Aduh, 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 mak, 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 mak. Mak, 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 aku kena. Oke, sudah ada beberapa dari potato yang tumbang ya guys ya. Banditnya langsung sangat-sangat agresif ya, memaju-maju gimang sampai ke jembatan, digebuk-gebuk. Aduh, mak, mak, mak. Jangan pukul aku, mak. Oh, ini kakak Alanar. Tadi sore jam 15.52, sumpah. Berarti tadi sore itu beneran gempa, guys. Berarti tadi sore itu beneran gempa, guys. Seriously, udah 42 lawan 0, 43 Martins KW1 di sini merajalela.
ada Stephen Dut, ada Sejovasa Vince, ya kan? Gak tau tuh, S7E Vince, anjas. Topnya adalah Dr. Alanar sama Shockwave, keren. Keren Alanar. Keren Alanar. Oke, kita harus kembali masuk ke sini ya. Langsung roto ya, cepet juga ya bunda ya. Cepet juga ya bunda, aku nggak sempet lihat gitu. Padahal tadi Alanarnya itu Apika Gaming loh guys ya dia. Tapi masih bisa membunuh-bunuh. Berarti tadi jam 15.52 tuh kayak seriously gue duduk. Terus kayak tiba-tiba tuh kayak deng-deng-deng-deng. Serius 15.52 tuh lagi DE kan guys. Aku lagi hunting tuh di wood-wood. Kayak dung-dung-dung-dung-dung. Aku berasa gempanya, cok. Katanya sih, I'm from Indonesian. Are you Korean? I'm Indonesian, anjing. Katanya sih berasa sampai Jakarta juga. Kerasa sampai Kalsel. Getarannya gempa, anjay. Kerasa sampai hati nggak? Sumpah, guys. Iya, aku tadi berasa gempanya. Tapi aku kira ini kayaknya gue kelamaan hunting gitu. Kayaknya gue kelamaan hunting, gue kelamaan bengong. Soalnya kaki aku naik semua, guys. Mau kerasa sampai hati. Hati kamu gempa, mau. Kaki aku naik dua-duanya kan di atas kursi gini. Terus aku tuh posisinya lagi gini nih. Nih, sumpah, posisi kayak gini. Studio kayak dung 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 gitu kok tiba-tiba gerak. Ini siapa ngisengin gua, setan kah? Terus gua liatin, nih di sini ada gelas kopi ya kan, ada gelas kopi. Lah, gerak, cok. Terus kayak kok bokap nyokap gua kayak masih nyantai-nyantai aja, kok kayak kagak ada yang panik gitu ya. Soalnya kan aku nih mantan ini guys, mantan korban gempa Jogja yang 2007 ya. Woi, gempa Jogja lah, yang habis gempa Aceh itu ada gempa Jogja. Nah, itu tuh rumah aku tuh sampai kayak literally mau roboh gitu. Jadi, kita tuh sekeluarga tuh mami aku, papi aku, semuanya tuh trauma sama gempa. Jadi kalau ada gempa dikit aja tuh pasti kayak gitu. Ini aku harus cabut kah? Enggak ya, masih ada ini. Pak katanya. Dung 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 dung. Iya, seriously kayak dung 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 gitu. Loh, apa ini? Kok gempa? Tapi kok nggak ada yang panik di rumah? Soalnya biasanya kalau gempa, walaupun dikit aja tuh kayak pasti langsung pada panik gitu. Kayak, mamiku apalagi gitu kan. Jadi kayak langsung pada teriak-teriak. Kok nggak ada yang teriak-teriak? Berarti bukan gempa, berarti gue yang halu gitu. Ternyata beneran gempa. Are you from Bantul? I'm from Klaten. Yes, I am. Aku tuh dulu rumahnya deket Jalan Parangtritis. Rumah aku di situ, daerah-daerah. Jadi kayak lurus dikit dari rumah aku tuh udah Bantul yang roto itu, guys. Jadi kayak di belakang komplek perumahan aku tuh udah roto sama tanah literally, dan itu tuh sampai kompleknya jadi berhantu gitu gara-gara gempa itu ya, kayak mengerikan banget. Dan aku juga kayak bersyukur banget, kayak aduh gitulah, pokoknya gitulah. Tuh masa lalu yang kelam. Jadi kalau sama gempa tuh apa, trauma banget aku, guys. Bajong parah sih, suka bercanda gempa kasur. Iya, bajong. Tapi nggak apa-apa sih gempa kasur. Emang kenapa? Mami, apa? Apa? Spek, aku pindah nggak? Tuh takut cok, sekarang ngomong sama spek, sumpah dah. Oh masih, kita
lihat Potato lawan Godsend kah sekarang? Iya harusnya. Godsend versus No Limit. Oh iya iya iya. Gas di item mall ada. Oke, gas kita lihat. Kostum. Ini Red Idol kostum nih lucu nih. Running Man. Ini aneh sih jujur li. Nih preschool kostum anjay. Tapi kayaknya aku pengen beli yang ini deh. Tapi ini juga lucu sih. Allah. Allah. Pesmek. Bukannya pesmet ya? Pespametik. Kenapa jadi pesmek? Pespametik. You know Klaten beautiful city between Jogja and Solo but PDI powerful 25 years. Yes, I know Klaten. I used to pass over Klaten every weekend because every weekend I go to Solo and now I live in Solo. Jadi I sangat kenal dengan Klaten tapi cuman lewat tok gitu. Biar di air tuh jalan keren motornya amfibi. Motornya amfibi. I can toot pret pret and you pink sun. Gila itu jokes tahun kapan anjir. Kamu udah tua ya Brian ya. Kamu udah mulai menjadi om-om, udah cocok sama si entropi berarti. Udah cocok sama entropi sama slow bro. Wih, pakai tenaga surya. Suryanya lagi dilapor, Pak. Tua banget, Ci, tahun 96. Wah, masih lebih muda daripada gue. Berarti gue juga tua. Lebih tua dari lu. Welcome to my home. I come to my home. I wanna give you durian sak kulit-kulite. Loh. Loh kulit durian itu enak loh guys. Tapi gak dimakan ya. Jadi kalau katanya papiku, kalau habis makan durian itu kan belenger gitu kan, kayak pusing gitu kan, kolesterol darah tinggi gitu kan. Nah kalau pakai kulit durian, jadi kamu pakai kulit duriannya yang habis bekas duriannya itu, ya kan? Kan dibuka kan, terus kayak ada kayak kantong-kantong mangkoknya gitu. Nah kasih itu garam di situ, kasih itu air dingin, terus kamu minum air garam dingin dari kulit duriannya itu. Katanya bisa menetralkan, tapi nggak tahu mitos apa enggak bapakku. Jadi kalau durian memang sak kulit-kulit teh, nggak bisa digojek aja kan deket ya itu ya. Klaten Solo digojek bisa kali rakyat Indonesia. Opa terlalu atas jokesnya.
I guess. Ne. Izinin dulu Ci, love you Ci Elle. 8 bandit 8 sama bandit B menang bandit B 55. Keren. Keren. Kentang ready. Aku juga ready. Karena aku sekarang ada di guild kentang. Anjay. ID casternya maksudnya. Godsend, wah ini seru nih. Godsend lawan No Limit 2433 menang No Limit. Selamat buat No Limit. Kayak mana? Sekarang kalau ngechat ungu itu kena 2000 cegel ya guys, jadi udah nggak terlalu banyak. Potato lawan Godsend, No Limit lawan Terlantar. I'm leaving, I wanna to mabuk-mabukan. Jangan mabuk-mabukan, this is Ramadan. Ramadan is not, it's not elok to mabuk-mabukan, you know? Menyala abangku. Godsend versus Potato, No Limit versus Terlantar. Berarti ini harus ada satu yang pindah dong. Subsidi kami, Bang.
Apa ini? Drama apa ini? Subsidi-subsidian. Come to Canggu, I will treat you to mabuk-mabukan rakyat Indonesia, katanya. Do not mabuk-mabukan, guys. This is Ramadan season lah. After Ramadan season, you can mabuk-mabukan lagi lah, guys. Opening gimbang, guys, ya. Mabuk-mabukannya. Tunggu lebaran dulu. Ya opo lo. Gak elok lo mabuk-mabukan pas Ramadan season. Ramadan season tuh kan setan-setan dibelenggu semua, betul? Betul gak sih? Betul gak sih? Kalau gak salah ya. Ya janganlah kayak gitu, guys. Can lah, because in Bali. Yes, yes you can, but you should not. Ini kenapa sih pada komen-komen bahasa Inggris kayak menyala abangku. Kayak bener aja kalian komen-komennya bahasa Inggris. Where is this bro? I'm in Bekonang, in the center of Ciu Arak Jowo. Yes, yes. Ciu from Jogja is good also. Ciu, maksudnya ciu ini ya, ciu potato. Nyatanya aku nggak kena belenggu celah, ini malah ngaku entropi, malah ngaku jadi setan ya guys ya. Iya sih, tapi memang sukanya cosplay jadi kuyang, jadi pocong. Iya, makanya kamu sukanya gangguin orang sahur toh, entropi. Belenggu tuh apa? Belenggu itu apa belenggu? Si Ellen nih, kamu dari planet mana sih nggak tahu belenggu? Terlantar Randy, terlantar ini siapa sih? Kok aku baru lihat ya guys ya? Kalau potato emang aku udah pernah lihat nih kemarin, kayaknya udah ada deh di GWH kemarin ya. What kind of spirit it will make me fly or not? Buset dah. Fokus. Gak tahu belenggu itu di itu loh Ci, di rantai, diikat. Dikandangin. Di apalah itulah. Belenggu is kecamatan in Klaten. Delanggu, wah wes. Udah jangan bikin saya emosi ya guys. Udah mulai ini. Ini nih yang kayak gini-gini nih yang bikin aku jadi banyak ide buat bikin pertanyaan-pertanyaan yang sangat absurd. Contohnya pada saat ngabuburit bersama Elentia kemarin ya, yang ikutan tebak takjil tuh. Nah itu tuh asalnya dari sini nih. Angel. Lah iya. Yang kayak gitu-gitu terus habis itu kalian protes, aku nggak tahu pemikirannya tuh asal dari mana. Dari sini guys ya, tahu lo challenge guys, quiz lagi Ci, nanti aku temenin. Boleh nanti minggu depan lah, jangan tiap hari kita bikin quiz Ci, nanti keenakan orang-orang. Kalau enggak nanti kita dosa lo Ci, bikin orang buka apa batal puasa, nggak jadi buka puasa malah batal guys. Gak jadi ngabuburit malah batal ngikutin kuis kita. Seminggu sekali lah, minggu depan. Nah itu aku pemenang penutup kuis. Penutup kuis tuh apa ya pertanyaannya, aku lupa guys. Takjil-takjilan. Iya, intinya itu kemarin tuh temanya takjil. Tebak takjil. Kalau kalian gak bisa mikir, ya salah kalian sendirilah. Harusnya kalian tahu kalau pasti jawabannya ya bertema takjil-takjil tuh apa ya, makanan dan minuman gitu ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat potato lawan apa tadi ya, itulah ya, nanti kita lihat. Godsend kayaknya, betul. Nah ini aku harus lewat mana, harus kemana aku berlari? Aku berlari ke arah sini. Misi bang, aku bukan orang bang, aku hantu. Nah
Ya Allah bang. Oke. Gak kelihatan loh guys, ini logonya guys. Udah visionnya udah far padahal. Kok langsung roto? 22 lawan 03 ya. 22 lawan 03. Monyetku, anjay, monyetku. Bubur tulang. Oh iya, bubur tulang. Gampang itu mah. Kalau yang lainnya yang lebih absurd lagi, yang paling absurd yang itu yang suka selingkuh. Yang paling absurd yang suka selingkuh itu, guys. Oke, potatonya mundur ya. Jadi ini kayaknya pinter dia pakai strategi nih, walaupun tadi langsung dilindes-lindes. Kayaknya pakai strategi mundur regroup dulu nih. Oke, keren keren keren. Strateginya keren, tapi kayaknya bakal tetap kalah nih potato. Soalnya udah 45, 47 kayak 1 kill lagi. N kah? Oh enggak. 48. Mendoan. Iya, mendoan karena mendua ya kan. Aneh, kok aneh, pemikiran dari mana? Ya itu, dari belenggu bisa jadi delanggu. Wis gak ngerti meneh aku. Oke, sudah selesai. Selamat buat Godsain. Top 3-nya ada Siegfried, Makuku sama Pur PU3R4 Puera. Selamat ya buat teman-teman. Maaf tadi kalau agak nggak jelas. Agak nggak jelas soalnya tadi masih magang ya, guys. Magang ininya malah ngikutin siapa itu. Kenapa kalian pada kesana sih? Itu saha eta. Bener gak sih? Biasa. Jadi namanya juga cewek, guys ya. Namanya juga cewek, buta map gitu. Puasa kalau minum susu batal nggak? Batal. Kan minum. Kan minum itu berarti menelan sesuatu batal. Megang batal. Jangankan mi. Kalau nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal kan, nggak diminum. Megang minum, megang, ya Allah, Ciela polos banget. Ciela polos banget. Ciela. Aduh guys, udah guys, jangan kita kotori pikiran Ciela yang polos itu. Ya, udah Ci. Mending jangan ditanya Ci, aku tidak mau menjelaskan soalnya. Entropi lah yang menjelaskan. Kalau megang susu tetangga batal jatuhnya, mencuri. Tool. Nggak juga sih, kan cuman megang guys, nggak ngambil. Kan cuman megang, nggak ngambil. Kenapa di sini kontenku jadi NSFW semua ya? Kemarin habis ada media share joget-joget. Astaga, semakin gelap. Ini susu formula ya. Astagfirullah, tuh kan. Astagfirullah. Entropi, ini bulan Ramadan, entropi, tolong entropi. Jadi tadi potato kalah, jadi aku harus ini ya, harus cabut kan, pindah. Berarti aku pindah nggak ini guys, pindah nggak? Tadi kan potato kalah. Ini masih ada no limit sama potato. Wah, ya toh ya ampun, kok aku bingung ya ini sama bracketnya. Kentang ready. Yeah.
Fly Bajong, halo Fly Bajong, halo. Komenannya, Ci Kaki Gunung, kira-kira kalau beli ukuran sepatunya berapa ya? Hah? Hah? Gunung gak ada sepatunya. Iya, gak ada sepatunya, bener. Penutupnya ada. Hah? Kena jebakan entropi. Ntar kalau meletus gimana, Kak? Gak tahu. Emang sekarang gunung bisa ditutup biar gak meletus? Loh, hebat juga ya. No Limit versus Potato, Terlantar versus Bandit. Jokes bapak-bapak entropi parah emang. Apa sih? Aku tapi gak ngerti jokesnya yang ini. Maksudnya apa sih? Ilmu padi abangku, menyala abangku. Oh gitu, kalau meledak, kalau meletus, menyala abangku gitu. Ya kah? Wah, ini si spek ini tidak pengertian, guys. Aku kan mau nontonnya Bandit kan, soalnya kan paling high requested, anjay. High requested POV adalah dari Bandit. Ya kan, biasanya kan gitu. Ci, lihat bandit gitu. Wah. Bisa tutup biar gak tumpah. Itu kan tadi, itu kan. Hah? Apa sih? Apa sih, guys? Oh. Tadi yang susu tadi. Hah? Apa anjir? Wah, entropi gila sih. Bener, emang entropi bulan Ramadan harus dibelenggu ya, guys ya. Tapi dia kayaknya waktu pendataan dia ngebug gitu. Jadi nggak masuk daftar belenggu. Anjay, ini Abang Martin ini keren banget. Martin Shadow Costume Cowboy Hat. Lihat si Ellen aja katanya. Lihat aku nguap-nguap kah? Sorry. Kalau lihat Ci Ellen ntar batal loh, kan udah nggak puasa, guys. Kan udah nggak puasa, guys. Emang aku seiblis itu lah. Gas. Aku mau gas. Kan emang udah buka, iya. Kan nggak puasa. Tadinya tuh aku mau nge-live kayak sore gitu sambil ngabuburit, tapi takutnya nanti gue kalau haus kagak bisa minum. Ih, nggak puasa, Kak. Enggak, aku nggak ini, guys. Aku ke gereja, guys. Kamu kan ateis kan, demon. Kemarin kamu ngaku sama aku, kamu ateis kan? Jangan ditiru ya, guys ya. Udah namanya demon sih, ateis. Oke, sudah ada panggilan ya. Panggilan alam kita ini mau nonton apa tadi, aku lupa. Lawan No Limit ya. Aduh. Ini silang aja ya, guys ya. Kamu sok tahu deh. Ada apa di atas langit, Ci?
Di atas langit ada onyx. Kata Udil. Orang aku kak. Orang bukan. Kamu ateis, demon. Kamu udah ngaku sama aku kemarin. Jangan pencitraan kamu demon. Kenapa jokesnya di sini kalau nggak cabul, gelap, sara, aduh. Tolong, tolong. Yang ramah, Aisyah. Umargoy mana? Oh, lawan No Limit ya, guys. Kita lihat dulu orang-orangnya, ada kucing. Di atas Udil ada apa, Ci? Di atas Udil ada Kairi. Sara. Mana ada, gila, ada, Cok. Lu kemarin ngaku sama gua pas pas ini, Cok. Pas udah ngantuk jam 3 pagi, Cok. Pas ngobrol-ngobrol, pas ngobrol-ngobrol sama Rio itu, Cok. Lu mengakui gua sebenarnya ateis gitu. Ngomongnya titit. Oke, battle sudah dimulai. Kalau nggak Sarah ya Saru. Aduh, iya, Cok. Parah banget. Nah, ini kan mereka sini ya kan? Kita minggir dulu ke sini, Bang, Bang. Oke. Ah. Oke, udah ada langsung ada satu yang tumbang di sini. Kita minggir lagi ya, guys. Tapi jangan terlalu minggir juga biar kita bisa lihat. Kayaknya di sini Potato masih pakai strategi nahan di belakang ya. Itu keuntungan ATS lu ngikut gua kagak? Kagak. Gua kagak. Gua ke gereja. Sare aja, Ci, kalau ngantuk. Tadi udah ketiduran, guys, tapi nggak apa-apa, kita nonton dulu biar jago, ya kan? Ya kan? Biar kita jago, ya kan? Walaupun aku nggak tahu ini skill-skillnya apa-apa aja, pokoknya ada warna hijau, ada tanah-tanah, ada avatar Legend of Aang, ada yang sayapnya keren, tapi namanya amfetamin. Oke, di sini udah 3-1 melawan 1. Sepertinya No Limit yang bakal menang. Tapi everything is still possible ya kan. Anything is possible, guys. Maju lagi dari potatonya abangku. Ratakan abangku. Menyala abangku. Menyala abangku. Di sini ada gambler, ada fire wizard. Gambler yang menimpuk-nimpuk itu nimpuknya pakai apa ya? Pakai bumerang. Ibadahnya di La Papela. Waduh. Enggak, Bang. Udah tobat, Bang. Udah lewat masanya. Bang IYD ikut GWH. IYD itu siapa ya? IYD itu siapa? Oke, langsung saja sudah selesai. Selamat buat No Limit, Vulcan, Silent, dan Kush memenangkan round kali ini melawan Potato. In your dream, oh in your dream. Gak tahu dia build apa kah? Gak tahu aku. Belum lihat sih nicknya ya. Pro player Dota, iya. Gak tahu, guys. Dia anak build mana? Anak mana? Bocahan mana lu? Gitu. Aku gak tahu, guys. Gak lihat nicknya. Nanti kita ya sambil perhatiin ya, aku tidak tahu soalnya.
Cari checker. Menyala abangku. Tetap ilmu padi. Kalian kelihatan kan ini kan? Sekarang nggak ketutupan apa-apa kan? Kelihatan jelas kan? Bandit lawan Godsend. Bandit lawan No Limit. Spek pindahin aku. Spek pindahin. Oh bisa. Oh enggak deng. Pegel dan ngantukan umur emang gak bohong ya Ci. Ya gimana? Guess aku. Aku tadi gak ketiduran cowok, sumpah dah. Jangan pada kayak gitu dah. Dah gitu dari siang tadi aku udah gak bisa kayak dulu lagi aku guess yang kayak 12 jam, 10 jam depan PC itu kayak gak ada rasanya. Tapi kalau main Valorant tah kenapa tuh gak berasa gitu guys. Mau 6 jam, 8 jam main Valo tuh pegelnya gak berasa. Habis main Valo baru berasa pegel. Tapi mungkin ini karena kita cuma nonton ya. Kita cuma nonton dan menunggu ya. Kayak menunggu. Menunggu ayam. Menunggu ayam. Jadi ngantuk. Jadi ngantuk gimana gitu. Oh. Kabar belum dibalikin cegelnya katanya. Kacau, ngantuknya nular. Apa? Kenapa tiba-tiba ngantuk gitu ya? Terkena serangan ngantuk. Oh, soalnya tadi pagi aku dibangunin sama mamiku, guys. Tadi pagi aku dioprek-oprek sama makku. Sarah bersihin kamar katanya gitu. Jadi aku tadi mau nggak mau bangunnya agak pagi gitu. Itu nggak ada tidur lagi, banyak sekarang kayak gantuk banget ya. Ini aku pindah nggak kan? Sekarang match apa lawan apa nih? Bandit No Limit. Terus nih. Bandit B lawan Godsend, Bandit 8 lawan No Limit 2154. Potato lawan Terlantar 2154. Aku tuh pengennya nonton Bandit loh. Wah gila sih. Enggak apa-apa, kita tidak boleh pilih kasih. Tapi aku tidak di invite. Sekarang kau nanti aja, kita sambil nunggu ini aja guys, sambil nunggu apa namanya finalnya. Nanti finalnya kita pasti bakal kebagian nonton juga, jadi tenang, ting sabar. Si Ellen bangun paginya jam berapa? Jam 10 lebih 30. Tapi aku tuh kemarin sempet jadi morning person guys. Jadi aku kemarin sempet tidur itu jam 9, jam 10 malam. Bangunnya tuh jam 6 pagi.
udah sempet kayak gitu, tapi nggak nyampe seminggu doang. Kembali lagi ke pola lama, nggak bisa emang. Kalau orang udah main game tuh udah pasti tidur tuh pasti malam. Hai Sar, hai Fan. Ah, jam 10.30 pagi. Kan masih pagi 10.30. Jangan kak gitu, kak gambol. Ini kok aku gak ada orang, kok aku gak dipanggil ya? Emang belum kah? Siapa lawan siapa, Sar? Ini nanti aku sih di Potato. Lawannya sih kayaknya tadi No Limit apa Terlantar sih, aku lupa dah. Terlantar. Oh, ini udah dipanggil. Let's go. Potato melawan Terlantar. Nah, aku tuh pengen lihat Terlantar nih soalnya. Baru soalnya. Loh. Kok kayak gini? Kok mapnya kayak gini? Loh. CL mapnya kayak gini, CL. Bentar. CL. Itu kesalahan teknis ya. Kesalahan teknis gara-gara CL ketularan ngantuk. Ketularan ngantuk Eletia. Galak banget sih spek ya, kayak aku tuh baca chatnya spek tuh kayak nadanya tuh bernada galak gitu loh guys, kayak ya rematch ya anjay. Bukan aku, mereka yang setting. Oh, mereka yang setting. Mereka itu siapa sih maksudnya? Anak guildnya gitu, Potatonya, ketuanya Potato gitu yang menyetting. Ketua guild masing-masing. Wah gila sih, Ciu yang bener. Ciu jangan kebanyakan minum. Ciu Tai parah. Parah. Tai. Hmm.
match bandit lawan no limit. Menang bandit. Nah, bandit emang raja terakhir, guys. Kenapa aku nguap udah 1000 kali ya hari ini? Hari ini. Dalam 2 jam kebelakang ini. Ini kita berarti kan sekarang potato lawan terlantar. Oke, berarti nanti masih ada potato lawan bandit yang 8. Ya toh. Baru masih panjang, cok, perjalanan malam hari ini masih panjang, jangan sedih ya. Perjalanan masih panjang. Wewewewewe. Nah, ini dia. Ini dia. Saya terlantar, ini mukanya siapa sih? Ini muka siapa, guys? Aku ketemu muka siapa aja? Layer isu cenah. Kak Ella jadi pacarku, buset, ada yang nembak. Ada yang nembak, Baraido, mana nih carnya? Mana kamu Baraido? Coba aku mau lihat sekeren apa yang berani nembak GML menjadi pacarnya. Semua aja ditembak, dasar playdog. Oke. Menepi, aku mau menepi. Cintai dalam sepi. Loh kok? Oh, masih rebuff, guys. Masih rebuff. Oke, maju. Let's go. Langsung baku hantam di depan jembatan, ditungguin sama teman-teman Eri STM Potato, guys ya. Dari STM Potato melawan STM Terlantar. Langsung dislepet pakai es batu. Sekarang dislepet pakai gas metana, tapi masih bertahan ini terlantar. Wewewewewewewewe, jangan pada deket-deket, apa sih menonton ya. Ini yang di belakang masih ada mage dan apos, ada archer juga. Asik, cair reward 6 versus 6. Udah cair kah? Udah cair kah kakara mah? Selamat, kamu menang juara berapa Karama? Oke, di sini 3-2 melawan 0-0-3 ya. Potato di sini menang kayaknya nih. Kayaknya menang nih. Di sini, oh ini Baraido, ini dia si jali-jali, guys ya, yang
yang tadi menyatakan cinta kepada GML lo dan meminta Elo menjadi pacarnya gitu begitu guys ya. Langsung out reward partisipasi doang. Leh. Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah ya. Point for trying lah ya. Di sini udah langsung oke. Top 3-nya ada Ciu, Kucing dan Nork. Selamat buat Potato, kamu menang di round ini Potato. 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 Kalau masih ngebahas duit, pantas aja mainnya di api neraka pala lupeang. Oke, selanjutnya berarti tadi kan menang Potato ya. Tadi menang Potato. Sekarang Potato lawan bandit yang 8. Potato lawan bandit 8 habis ini ya. Oke deh, Apika bentar guys. Ini kan cakep, gak terlalu pucet, bukan bibir aku tidak terlalu pucat. Oke, sekarang buram. Ini lawan bandit 8 ya. Wewe gempa. Blueberry ya? Ini blueberry apa lapistel? Lapistel, guys. Bang, bentar dulu, Bang. Wah, enggak bisa ngintip equipnya, guys. Itu lapistel ya? Ini lapistel kayaknya. Bukan JP, beda pilot. Teng, neneng. Lama juga ya.
ini itu berarti kan masih babak penyisihan kan, belum babak semifinal. Babak semifinal abis ini baru babak semifinalnya guys kayaknya. Eh iya kah? Iya kayaknya. Ini masih playoff. Eh enggak ya. Masih enggak ngerti aku kayak gitu-gitu mah. Ngalah sama terlantar next week, buset. Parah sih. Let's go battle. Menepi abangku, menepi abangku. Ya Allah, bang, bang, bang. Salah, bang. Oke. Kiri ini potato kan? Oh enggak, kiri ini bandit. Kiri bandit apa potato tadi, guys? Oke, 10-1. Ya aku ngeliat udah ada beberapa dari potato yang mending soy. Nah, udah mending soy 17. Di sini masih ditahan di depan sama barisan depan dari potato, tapi sepertinya ente ya. Ini masih assassinnya masih bertahan nih, abang. Abang-abangan hardes. Walaupun dihantam-hantam. Asin. Nah, potato ini mainnya sabar, guys. Dia kayak kuliahnya kayak regroup-regroup gitu, nggak ngasal maju, ngasal maju. Dia walaupun ketekan posisinya, ketekan, dia nggak panik gitu ya. Koordinasinya tuh sebenarnya cukup baik. Oke, 41 melawan 4, 8 kill lagi, 6 kill lagi, 5. Dan nice try buat potato. Selamat buat bandit 8. Keren. Keren. Berarti potato tidak lanjut ke babak selanjutnya harusnya ya, tapi eh kita lihat lagi. Buat yang pengen lihat bracketnya itu, kalian bisa lihat di bagian event, di event GWH-nya yang hari ini yaitu tanggal 22 Maret, itu ada bracketnya, udah di post sama GM Entropy ya guys. Jadi kalian bisa nyimak juga abis ini matchnya apa lawan apa, apa lawan apa, itu bisa dicek di situ juga ya, seperti yang sudah kulakukan sekarang. Anjay. Untuk up ke DGXG persyaratannya gimana ya? Makasih caster-caster sudah selesai loh. Loh. Sudah selesai. Loh. Loh. Yang menang jadi siapa? Loh. Aku pikir masih ada babak finalnya. Ternyata nggak ada. Lah kan aku pengen nonton bandit ya. Wah gila sih para suspek. Ya udahlah guys. Ya udahlah guys. Udah selesai guys. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe yang belum subscribe. Kita ketemu lagi next time. Aduh buram. Makasih semuanya. Selamat malam. Dadah, semangat ya buat yang puasa juga.
Tetap semangat terus. Bye-bye.